Hello guys, welcome back to my channel Senam Pagi Indonesia Siri Desna Pemersatu Bangsa. Jumpa lagi dengan saya Sulung Pambrasto yang belakangan ini suka kedap-kedip gara-gara ketularan Mbak Fethi Luffy. Salam sehat, salam olahraga, salam senam kesegaran jasmani. Tetap stay tune di channel Senam Pagi Indonesia Siri D, Senam Pemersatu Bangsa. Kalau Anda semua suka Senam Pagi Indonesia Siri D, jangan lupa subscribe channel Senam Pagi Indonesia Siri D, Senam Pemersatu Bangsa. Ingat, subscribe itu gratis. Nggak usah bayar, guys. Jangan lupa support terus channel Senam Pagi Indonesia Siri D yang saya pegang ini, supaya channel Senam Pagi Indonesia Siri D yang saya pegang ini semakin cepat bertambah maju dan bertambah maju. Karena saya sangat menginginkan channel Senam Pagi Indonesia Siri D yang saya pegang ini menjadi channel YouTube global yang paling terbesar di seluruh dunia. Guys, sekarang sudah diberitakan bahwa kini varian baru COVID-19, yaitu COVID-19 varian Kappa, sudah masuk ke Jakarta. Sekarang sudah ada warga Jakarta yang positif COVID-19 Kappa. Saya kasih tahu bocoran gejala COVID-19 Kappa. Nih, saya bocorin ya. Gejala COVID-19 Kappa memang mirip gejala campak, yaitu ruam kulit dan adanya bintik-bintik merah pada kulit dan disertai demam. Nih, saya kasih bocoran sekali lagi nih, gejala COVID-19 Kappa gejalanya mirip campak. Gejalanya adalah demam, adanya bintik-bintik merah pada kulit dan ruam kulit. Nah, kalian mau nggak kena COVID-19 Kappa? Kalau nggak mau kena COVID-19 Kappa, jangan malas berolahraga Senam Pagi Indonesia Siri D. Ingat, orang yang malas berolahraga Senam Pagi Indonesia Siri D sangat rentan terkena COVID-19 varian apapun, termasuk COVID-19 Kappa. Kalau sudah kena COVID-19, termasuk varian Kappa COVID-19, bisa fatal akibatnya. Jangan pandang enteng COVID-19 Kappa. Ingat, malas berolahraga itu dosa. Tuhan sangat tidak suka melihat orang yang malas berolahraga. Ingat, saya tidak segan-segan menegur semua YouTuber yang malas berolahraga. Sekarang kondisi negara kita yang tercinta ini sudah sangat memprihatinkan. Padahal belum berakhir COVID-19 Alpha, Beta, dan Delta di Indonesia, masuk varian baru COVID-19. Yang baru yaitu COVID-19 Kappa, yang berasal dari negeri asalnya COVID-19 Delta. Karena virus SARS-CoV-2 Delta dan virus SARS-CoV-2 Kappa itu satu rumpun, yaitu subkeluarga virus SARS-CoV-2 B1617. Bedanya kalau COVID-19 Kappa disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 B16171, sedangkan COVID-19 Delta disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 B16171. Mulai sekarang kita harus ekstra waspada terhadap semua varian COVID-19.
Guys, mari kita sama-sama berolahraga senam pagi Indonesia Series D. Tonton video ini sampai selesai. Jangan pernah di skip-skip videonya biar nggak gagal paham. Tolong tonton video ini sampai selesai. Jangan cuma nonton doang, tapi juga harus ikut berolahraga senam pagi Indonesia Series D bersama saya. Ayo, kita sama-sama berolahraga senam pagi Indonesia Series D tahun 1982 untuk membantu memutus rantai penyebaran COVID-19 Kappa, untuk mencegah penularan COVID-19 Kappa. Oke, kita langsung saja ke T1. Let's check it out.
Demikianlah olahraga Senam Pagi Indonesia Seri D 1982 untuk mencegah penularan COVID-19 Kappa. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa biasakan berolahraga Senam Pagi Indonesia Seri D tahun 1982 setiap hari mulai sekarang untuk membantu memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 Kappa. Semoga pandemi COVID-19 cepat berakhir. Jangan lupa tonton juga video SKJ 1982 paling terviral di link yang tertera di deskripsi di bawah video ini sekarang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di channel Senam Pagi Indonesia Siar Desna Pemersatu Bangsa. Salam SKJ dan Merdeka!